Ini ali mbok timbo. Oh, timbo. Nemen tak gak paling. Nyantai kok. Batang, cuk. Kan ya, Pak. Saya iki. Mau batang temen nih. Katanya jenazah itu mulai perang-perang dino, Yus. Bang bisa bunyi. Thank you.
apa nih? Apa nih? Enggak, ini loh, kaki sampean amit, sampean nekuk lagi. Ngapunten. Enggak apa-apa, lututnya memang gini. Iya. Aslinya gitu. Iya. Oh, makanya aku lihat kok agak masuk gini loh. Oh, ya wis aman, enggak apa-apa kok. Iya, ini sakit, Mbak. Kak ngopi hidrol, Gus. Mas, cuma itu waktu loh. Kowe wae kerek-kerek wae. Apa? Lho, padha kene ngendi? Malah ya ngono kerek-kerek ambek keluargane. Kagem dikono Sutomo. Ambil napas panjang, ditahan. Mau nih Gus, komen center. Hati. Main center, ambulan jenis 2. Kembangan, perkat 33 Taman Bungkul, korban 2 orang, laki perempuan. Yang laki alhamdulillah kondisi aman, yang perempuan sadar, alat gerak atas bawah tidak masalah ya, mengalami luka parut tepat di kaki sebelah kanan, masih kita lakukan penanganan dengan pospam terkait Abjud 8785. Besok kalau anu bawa puskesmas saja enggak apa-apa, Mbak. Pelindo, Pak. Oh, pelindo ono. Ono apa? BPJS dhewe kok astek. Besok libur, masuk. Libur, Pak. Puskesmas saja enggak apa-apa.
Sebenarnya kalau gini sudah aman, tapi cewek eman kaki emas. Bekas, iya. Apalagi pas iki lho, lututin lho, Pak. Itu gak medeni aku ya, suwe warasnya, Pak. Loh, lek waras-waras tapi lama. Aku aja 1 bulan lebih. Enggak apa-apa, nanti perawatan, Pak. Tenang, Pak. Paling mendingan sobek Mas daripada luka seperti ini. Hilang, Pak, hilang, Pak. Sobek jahit. Duruh, duruh. Petrol tambahan. Aman. Kok kirimnya bagus ya. Data-data ini. Monggo. Aman. Command Center, Joshua. Perkembangan terkait 33 Taman Bungkul, alhamdulillah korban hanya penanganan di lokasi. Terkondisikan, bergabung dengan rekan-rekan petir pospam. Izin balik maku 71, Sugeng Dalu, sehat selalu dari Sugeng Wahyu 85. Di mana kan Mas Jo? Terima kasih Bang Lawasi. Dilanjut saja Mas Reza, Bapak Lima.